Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saiful Bahri. Kali ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk lebih mengenal lagi dengan pesantren Al-Quran Ibnu Mas'ud, pesantren gratis untuk yatim dan duafa, tentang apa kegiatan mereka para santri selain mereka belajar menghafal Al-Quran. Ternyata di sela-sela kesibukan mereka dan di lahan di Jakarta yang tidak begitu luas ini, kita lihat ini ruangan bagian depannya tidak memiliki apa namanya yang cukup luas, tapi kemudian tidak menutup kreativitas para pengurusnya untuk memanfaatkan lahan yang sedikit ini. Silakan, para santri diberikan kesibukan pelatihan untuk bagaimana caranya bertanam ini pohon sedikit, tapi yang penting ilmunya ya. Lalu kemudian ini adalah pohon yang diambil, yang pupuknya itu kita juga ambil dari apa yang dikenal, yang lagi ramai budidaya ikan lele ya, yang tempatnya tidak begitu besar. Lalu kemudian lihat ini di atas tempat sampah ya, bisa bercocok tanam dengan apa, peralatan-peralatan seadanya, botol minum ya, air mineral gelas, dan juga apa namanya, styrofoam. Lalu kemudian kita lihat sini juga luar biasa ya, tentu ini amat sangat membantu mereka juga untuk mengisi waktu kosong mereka dengan peralatan-peralatan seadanya, luar biasa ya. Jadi sekali lagi, kita sedang berada di ruang kerja para pengurus pesantren Al-Quran Ibnu Mas'ud. Ini dia ruangannya, mungil, kecil, tidak ada sofanya, cuma meja pun duduk di bawah. Alhamdulillah sudah dilengkapi dengan seperangkat peralatan kantor, ada printer, ada komputer, bahkan juga ada, kita sudah pasang alat CCTV ya, untuk memantau demi keamanan para santri baik di luar maupun di bagian dalam kegiatan santri sehari-harinya. Baik, tentunya dengan peralatan seadanya ini kita berusaha untuk bisa tetap bisa berkreasi, dan tetap kita ingin memperbaiki, melengkapi dan mengembangkannya. Dan kami membuka peluang kepada para donatur, dermawan, dermawati sekalian, bagi yang mau berinvestasi untuk akhiratnya, silahkan bisa mengirimkan bantuannya ke nomor yang kami cantumkan berikut ini, baik untuk kegiatan operasional maupun untuk wakaf gedung pendidikan Al-Quran yang sampai saat ini kita belum memilikinya dan kita masih ngontrak di tempat ini. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.